mobil. Kita lagi payungan nih ya Pak Yakub ya. Payungan kepanasan bukan kehujanan. Bener, karena kepanasan Bapak Ibu. Kita gerbek lagi Yakub Motor. Ya. Ah, kita kasih stok terbaru di Yakub Motor hari Senin. Tanggal 8 Juli nih. Wah, Pak Yakub ini kan pertengahan tahun nih. Ya. Ini mengawali bulan ini ya Pak Yakub ya. Ya. Harga harus makin ceria nih Pak Yakub ya. Oke, silakan mampir silaturahmi ke Yakub Motor, alamatnya Bapak. Alamat kita ini di Jalan Raya Kemang, Parung Bogor. Patokannya. Patokannya depan Masjid Jami Al-Falah. Pas seberang jalan ya, jadi betul. Memang posisinya di pinggir jalan raya teman-teman. Aksesnya cukup mudah kalau kalian bawa mobil terutama ya, ya Pak ya. Betul. Karena kelihatan banget. Pak Yakub, ya. Nomor handphone. 0813-1616-4555. Dan karena memang Pak Yakub tinggal di sini ya teman-teman, buka setiap hari ya Pak. Setiap hari. Setiap hari gas, tapi juga siap kirim seluruh Indonesia Raya ya Pak ya. Ya, betul. Ah, mantap, nanti tinggal silaturahmi aja atau yang mau konsultasi, ongkos kirim keluar kota bisa langsung japri di nomor di atas Pak Yakub ya. Betul. Nah Pak Yakub. Ya. Ngomong-ngomong ini banyak koleksinya nih ya. Ya, Innova ada, Taruna ada. Nah. Yang pastinya di Yakub Motor itu juga terkenal kijangnya ya Pak. Ya. Kijangnya murah-murah teman-teman. Pak Yakub, ya. Buat Bapak Ibu yang belum tahu nih, kalau beli di sini kelengkapan dokumen aman ya? Komplit semua. Ready ya Pak ya? Iya, siap. Jadi beli mobil, BPKB juga bisa langsung bawa ya, langsung bayar ya? Betul. Mantap. Tapi juga cukup terbuka nih, yang namanya mobil bekas ya Pak ya? Iya. Pasti ada minus-minus pemakaian, di sini cukup terbuka kalau Bapak Ibu mau bawa montir boleh. Betul. Mantap. Lebih bagus tuh, lebih bagus. Biar lebih puas, saran Okta, khususnya kalian yang kurang ngerti mobil atau mesin ya Pak ya, bawa aja montir atau mekanik teman-teman. Ya. Gaskan Pak Yakub ke sebelah, ada Daihatsu Verosa. Verosa. Harga kandas nih kayaknya nih. Hah? Kandas apa nego? Kandas dong. Kandas. Kandasin ya. Kandas saja. Kalau nego sadis boleh nggak? Rugi. Oke, Pak Yakub ada Daihatsu Verosa. Nah, ini Verosa tahun 95 ya. 95. Oke, kondisi gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Kaki-kaki bagus. Ball steering. Bayar pajak kayaknya mepet ya. Oke, Juli. Bulan ini bulan ya. Sekarang. Oke, platnya F pajak aja mepet. Ya. CC 1600 ya Pak ya? 1600. Oke, pajak berapaan Pak Yakub? Ini pajak murah di bawah 1 juta. Oh, dikit. Masih cukup terjangkau. Ya. Dan kondisi siap pakai, minus pajak aja sekali, gaskan Pak Yakub. Mobil pertama nih. Anda sepenego nih. Berapa coba Pak Yakub? Buka kepala, harga, buka harga ya. Kepala 3 nih kayaknya. Nih. Buka harga 38. Bukanya. Buka harga. Serius dateng? Nah, kita habisin. Berapa? Nah, itu kan buka 38. Kita habisin 37.500. 37.500. Terus dateng. Bawain duit. Nego di tempat. Sampai jadi. Mantap. Nah. 35 dikasih nggak Pak? Tahun 95? Tadi udah ada yang nawar sampai 36. Kayaknya 37 lah habis ini. 37 kandas. Dikasih teman-teman. Bungkus plus terkenalnya di Yakub Motor nih yang bedain dari yang bensin, lain. Bensin. Kopinya. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Oke, teman-teman. Kita geser Pak Yakub. Di sini juga banyak koleksi mobil Niaga nih hari ini. Nah, ini mobil Nehi nih. Nehi-nehi teman-teman. Keluaran India ya Pak ya. Betul. Ada Tata Super S ya Pak. Ya. Tahun? Tahun 2013. Diesel ya Pak diesel, mesinnya? Diesel. CC berapa Pak? CC-nya 1400. Oke, manual. Udah power steering kalau ini? Udah power steering. Oke, dalaman masih rapi ya Pak ya? Dalam rapi. Oke, lumayan teman-teman tahun mesin, segini. Mesinnya bagus. Sasis gimana Pak? Sasis mulus. Baknya ada yang keropos nggak? Nggak ada, mulus. Aman mulus. Ya? Aman. Oke, pajak kir nih. Gimana? Ini kita kandasin aja ya. Pajak kirnya gimana nih Pak? Enggak, kita kandasin terima pajak kir hidup deh. Mantap, ya. Platnya B Jakarta Timur,
Betul. Berarti siap cari cuan nih. Ya, ini kita akan kandasin. Harga lepas landas berapa, Pak? 45 juta, terima pajak hidup, kir hidup. 2013. Wow, diesel. 2013 diesel, teman-teman. Ini khususnya yang lagi cari mobil niaga, karena ini cukup panjang dan lebar ya, Pak. Betul. Ya. Jadi ini udah mantep 40 jutaan aja ya, Pak. 45 juta. 45 tuh, dapat tahun muda loh. Orang Kalimantan udah nelpon nih. Ah, udah diincer orang Kalimantan, gercep ya. Lagi nungguin transferan aja. Asik, siapa cepet dia yang dapet. Betul. Booking fee minimal berapa, Bapak? Ya, 500 aja, gak usah gede-gede. Makin gede tapi makin seneng ya, Pak? Mulai lunas ya. Asik. Oke, Pak ya, ke booking fee minimal berapa tadi? 500 ya? 500 bisa. Gaskan. Kita geser, Pak Yaakob. Bonusnya, solar ya. Jangan salah ya. Mantap. Sebelahnya, Pak Yaakob, ada carry box. Nah, ini Putra Box tahun 2014. 2014. CC15. Betul. Kondisinya, Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki bagus, boku juga masih bagus ya. Oke. Pajak hidup. Ya. Sasis aman. Pajak hidup, kira aja ketinggalan. Oke, kira mah murah ya, Pak? Kira murah, 200 lebih lah. Oke, okay. Beda daerah Jakarta Selatan, pajaknya bulan Agustus ya, 2 bulan lagi ya, Pak. Betul. Ya? Oke, siap gas, Pak Yaakob. Berapa ini? Kita kandasin aja ya. Berapa nih harga kandasnya? 53 deh, bungkus. 53. Bungkus. Mantap, teman-teman. Ini kalau kalian nggak mau kepanasan, kehujanan, kalau bawa-bawa, pilihnya yang ini ya. Betul. Plus bonus. Bensin. Kopinya. Sampai kembung. Gercep, bungkus. Hati-hati. Asam lambung. Pak Yaakob, ya. Sebelahnya. Nah, ini Lalamove. Ini siap narik nih ya, kayaknya Lalamove ya. Betul. Oke. Okay. Ini ada carry pick up ya, Pak ya? Ya. Putura. Tahun? Tahun 2011. 2011. Wah, komplit sekali. Ya. Kondisi gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki bagus. Sasis mulus. Pajak hidup, kiri hidup nih. Kiri hidup. Ya. Platnya A. Siap cari duit ini ya? Betul. Oke, ini bulan Oktober, teman-teman. Masih lumayan lama nih. Pak Yaakob, 2011 lepas landas berapa ini? Ini kita kandasin 55 juta. 2011. Ya, kalau dia serius datang, nego-nego tipis lah. Nego tipis? Sampai jadi. 53 dikasih, Pak Yaakob, kandas yuk. 53. Bungkus ya. Rugi dong. Tambahin 1000 lah ya, 54 merapat ya. Bungkus. Datang bungkus plus bungkus. Bonus. Bensin. Kopinya. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Gercep, teman-teman. Oke, kita geser. Ada Suzuki EPV, Pak Yaakob. Nah, ini EPV tipe X ya. Tipe X tahunnya? Tahun 2004. 2004. Manual ya? Manual, manual. CC15. Ya. Dia udah double ya, Pak? AC double. Oke. Pajak gimana, Pak? Pajak hidup bulan 8. Platnya 2024. Kondisi sekarang? Kondisi mesin bagus. AC-nya double, dingin ya. Porindo, por sharing. Kaki-kaki bagus. Pajak juga hidup. Mantap. Gaskan lepas landas berapa yang ini, Pak Yaakob? Ini buka harga. 55 buka harga. 55 dapat EPV tipe X tahun 2004 pajak hidup. Nah, ini kita habisin. 52 yuk. Hah? 52 ya. Habis ya. 53 kali ya. Tambahin gopek yuk. Ya udah, 52 setengah dikasih plus bonusnya. Bensin. Kopinya. Sampai kembung. Nasi padangnya? Nah, nasi padang entar. Berangkat kita geser. Depan. Ada Kijang, Pak Yaakob. Ini Kijang LX ya. LX tahun? LX tahun 97 ya. 97. Manual CC yang 1800 ya. Kondisi gimana, Pak Yaakob? Kondisi mesin bagus. Oke. Ini udah di upgrade nih. Power steering. Udah power steering. AC dingin. Pajaknya baru.
Baru. Panjang dong, Pak. Ya. Panjang. Oke, platnya plat Z. Tasik ya, Pak ya? Betul. Pajaknya Maret tahun depan. Bulan 3 2025. Cakep, tinggal bayar. Siapa tahu orang Tasik nih, Pak, yang nonton. Betul. Mesin sehat. Mesin sehat. Kaki-kaki siap kaki-kaki lari kaki. Nih. Bagus. Oke, Pak Yakub. Ya. LX97, ya. Pajak hidup plat Tasik berapa ini, Pak? Buka harganya 45. 45 buka. Buka harga. Habisin 42.500. 42 gope. Serius datang? Nego di tempat. 40 boleh enggak nih? Sampai jadi. Kayaknya rugi dong. 42. 42 lumayan. 42 dapat LX 97 pajak hidup loh ya. Betul. Gas kan udah di-upgrade power steering lagi. Mm-mm. Plus bonus. Bensin. Kopi. Gas kan kita ke belakang Pak Yakub. Ya. Masih di kelas Kijang. Kijang putih dari mana nih, Pak? Ini tahun 98 ya. 98 lebih mudaan nih. Ya. Tipenya? Ini tipenya SSX. SSX yang short-nya. Betul. Sama CC 18 ya, Pak 18. Ya. Kondisi gimana nih, Pak? Kondisi mesin bagus. AC dingin. Power window, power steering, pajak juga panjang. Mantap. Ya. B daerah Tangerang, pajaknya masih September kaleng 2028. Ya. Gas kan siap dibungkus berapa ini, Pak? Ini buka harganya 45. 45 buka harga. Oke, habisin, Pak. Kita habisin 42.500. 42 gope. Jadi selisih gope aja ya, Pak, sama yang tadi tapi beda tahun. Bungkus. Nah, ini Colt 120 SS. Wah, jarang nih di Pak Yakub nih. Ada Colt pick up, teman-teman. Ya. Tahunnya tahun 2013. Wah, tahun muda nih. Mm-hmm. Kondisi gimana, Pak Yakub? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki bagus, sasis mulus, PR pajak. Berapa kali, Pak? 2019, 5 kali ya? 5 kali. 5 kali. Oke. 5 kali. Platnya F, berapaan, Pak, pajaknya? Ini pajaknya 1,7. 1.700.000. Oke, estimasi mungkin sekitar 10 jutaan kali ya, Pak, ya? Nggak sampai sih. Nggak sampai. Oh, nggak sampai ya? Oke, tapi tenang Pak Yakub, ada rekanan biro jasa. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau terima pajak hidup atau balik nama bisa dibantu, bisa ya, Pak. Bisa dibantu. Kondisi mobil gimana nih, Pak? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki bagus. Sasis mulus, PR pajak aja. Pajak aja. Apa adanya gasken Pak Yakub? Ini kita kandasin aja deh ya. Berapa nih? 39 juta. T120 SS pick up 2013, harga kandas 39. Bungkus plus 39. Bonus bensin, kopi, sampai gembur, berangkat Kijang. Nah, ini Kijang Super pertama nih. Kijang Super tahun 86. 86. Oke. Tangan 86 pertama, masih CC 15 ya? Ya, tangan pertama dari baru. Kondisi gimana nih, Pak? Pintu tiga. Kondisi. Tiga pintu buat yang hobi nih, boleh dilirik ya. Ini kondisi mesinnya bagus, AC-nya dingin, kaki-kaki bagus, PR pajak. Satu kali. Satu kali berapaan, Pak? Pajaknya murah. Berapa tuh? Ini pajaknya cuma 600 lebih dikit. Kayak motor, platnya B, teman-teman. Mesin sehat ya, Pak ya? Mesin sehat. Peleknya udah ganteng nih, ya, Pak. Betul. Mantap. Siap gaskan berapa ini, Pak Yakub? Apa adanya pajak sekali? Ini kita kandasin aja ya. Berapa? 31.500. 31 juta. Harga 500. Motor loh, Pak. Betul. Bungkus plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Asik. Kijang lagi, Pak Yakub. Ini Kijang Rover tahun 96. Rover 96 manual. Manual. 1.800 cc. Platnya A. Pajaknya. Pajak satu kali. Berapaan, Pak? Di bawah 1 juta dikit. Bawah 1 juta. Kondisi? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Power indu. Power steering. Power steering. Oke. Siap
dibayar nih, gak. Siap dibungkus, kena berapa apa adanya Pak, pajak sekali? Kita kandasin ya. Berapa nih? 24 juta udah bungkus. 24 juta. Cakep, plus bonus bensin, kopi sampai kembung, hati-hati asam lambung. Kerja Suzuki FPV ini ada dua pilihan ya Pak ya. Kalau tadi tipe X 2004, ini tipenya GE. GE tahunnya? Tahun 2007. 2007 lebih mudaan ya. Teman-teman, GE di bawahnya tipe GL ya. Ya betul. Platnya F, pajaknya? Pajak hidup. Hidup bulan November. Kondisi Pak? Kondisi mesin bagus, AC dingin, Gorindo, power steering. Udah komplit. Tapi AC single ya Pak? AC single. Oke. Pak Yaakob, siap dibungkus, ya. Pajak aja ya. Pajak hidup. Pajak hidup. Plus 2024. Wah, siap gak sih ini mah gak ada PR ya? Nah, kita kandasin aja. Berapa nih Pak? 2007? 50 juta bungkus. Kocap. Bungkus. Plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Nasi padang. Pakai ayam. Nah, ada yang cakep nih teman-teman. Ada Taruna ini ya Taruna, Pak. Taruna tipenya F-Gadget ya. Yang long sasis. Oke, okay, tahun? Tahun 2001. 2001? Oke. Okay. Dalam 30 ori itu. Rapi teman-teman. AC double. Udah ada footstep-nya. Betul. Oke, okay, mesin gimana Pak? Mesin bagus. AC-nya? AC dingin. Kakinya? Bagus. Gak perlu diurut lagi. Gak ya Pak? Gak. Mantep. Pajaknya gimana bayar nih? Bayar pajak 3 kali. Platnya A, ya. Berapa 3 kali Pak? Pajaknya 1,6 ini. 1.600.000. Kali 3. Oke, 4 jutaan ya Pak ya? Belum jasa, denda, dan lain-lain. Betul. Nih. Pak Yaakob, berapa apa adanya nih? Ini kita kanasin aja ya. 46 juta bungkus. 46 juta. Nah. Dapat Taruna 2001. Satu. Bungkus langsung. Ya. Masih banyak pilihan ya Pak ya, kita geser ya. Ada Carry Futura lagi. Ini Futura tahun 2018. Wah, tahun muda nih. Tahun muda. Tipenya yang apa Pak? Ini tipenya GX. GX. Oke, 1500cc. Dalaman masih ori ya Pak? Ori. Kaki-kaki bagus. Mesin sehat. Mesin sehat. AC gimana? AC dingin. Cakep. Pajak. Panjang. Wah, siap gas. Nah. Mantap. Bulan 5 2025. Wow, super panjang. Platnya B daerah Tangerang ya, Pak ya? Betul. Tahun depan. Ya. Ah, harga berapa nih Pak Yaakob nih, siap gas pajak panjang loh. Ini kita kandasin aja ya. Berapa Pak Yaakob? 70 bungkus. 70 juta. Bungkus. Daster, langsung berangkat ya. Iya. Lumayan buat antar jemput anak sekolah bisa ya? Bisa. Selain bisa. Buat mobil keluarganya. Betul. Teman-teman. Geser lagi Pak. Ya. Ada Kijang. Ini Kijang Roper tahun 96. 96. Roper Hess ya. Oke, kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus. Ya. AC double. AC-nya double. Borindo. Oke. Okay. Power steering. Udah komplit nih. Komplit. B daerah Depok. PR pajak satu kali. Satu kali. Satu juta ada Pak? Di bawah dikit. Di bawah dikit. Satu juta dikit teman-teman ya. Oke. Okay. Pak Yaakob. Ya. Siap gas pajak sekali aja. Paling kalau mau tambah ganteng bodinya bisa di cat lagi ya Pak ya. Betul. Mesin sehat ya. Mesin sehat. Berapa ini Pak? Kita kandasin aja ya. Harga kandas nih. 26 juta bungkus. 26 juta. Bungkus. Berangkat plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Gercep teman-teman. Sebelahnya ada Kijang lagi nih. Ini Kijang Roper. Sama Rover, tapi tahunnya? Tahun 95. 95 lebih tua ya Pak ya? Ya, cuman CC 18 nih. Oh ini yang 1800. Ya, platnya B. Pajaknya? Pajak bobo 5 kali. 5 kali bobo pulas. Berapaan per tahun? Pajaknya ini habis 6,5. Oke, okay, semuanya ya. Betul. Oke, okay, berdiri sekitar 6,5 juta. Kalau kondisi Pak? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Power steering, Gorindo,
Dalam juga masih full ori. Wow, joknya masih cakep ya Pak ya? Ya, masih ori. Gak ada yang sobek loh ya? Gak ada. Oke, siap gas, mesin ya. Sehat Pak. Mantap. Pajak aja minusnya. Kita kandasin aja ya. Pajak kandas berapa nih Rover 95 ya? 22 juta bungkus. 22, gak kembar? Dikasih. Bungkus. Tukar motor boleh gak? Bisa. Apalagi tukar mobil ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau tukar tambah atau tukar motornya jadi mobil, boleh banget, sangat betul. Terbuka di sini ya. Ya. Gercep, langsung berangkat. Ke belakang Pak Yakub. Kijang lagi nih, banyak pilihan nih. Ada Kijang. Nah, ini Kijang SSX. Tahun berapa Pak? Tahun 97. SSX 97, 1800 cc-nya manual. Betul. Pajaknya? Pajak mepet ya. Okay. Bulan 7 ya? Oke, benar. Bulan Juli. 7. Juli ini ya Pak ya? Betul. Platnya A. Mm-mm. Berapa Pak pajak? Satu ini kurang? Ini pajaknya satu kurang. Dikit. Oke, okay. Kondisi dikit. Nih gimana nih? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Dalam masih full ori. Kacanya olahraga. Power steering. Udah komplit nih ya. Komplit. Mantep, pajak aja teman-teman ya. Mepet ya. Betul. Berapa Pak dilepas? Kita kandasin aja ya. 42 juta bungkus. 42 juta plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai jembur. Hati-hati. Asam lambung. Asam lagi gak kalah cakep nih, warna silver. Nah ini SX 2003 ya. Tadi SSX ya Pak? Ah, ini SX 2003. Tapi tahun lebih muda ya. Kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus. AC dingin. Borindo. Power steering. Mantap teman-teman. PR pajak. Berapa kali kalau ini? Satu kali. Satu kali berapa kalau 2003 Pak? Ini pajaknya 1,3. Oke, 1.300.000 karena 300. Tahun lebih muda ya Pak ya? Ya, betul. Pak Yakub, gas, lepas landas berapa nih yuk? Kita kandasin aja ya. 49 juta bungkus. 49, dapat 2003 loh. Betul. Tipenya SX dan pajak aja sekali. Satu kali. Bungkus plus bonus. Bensin. Berangkat. Ke belakang. Kayaknya banyak simpenannya Pak Yakub nih di belakang nih. Oke. Ada Mitsubishi Kuda nih. Ini Mitsubishi Kuda. Kuda tahun berapa nih Pak? Tahun 99. Tipenya? Super Exit. Super Exit? Ya. 1600 cc? 1600, dalam full ori. Dalaman masih ori, cakep iya. Teman-teman. Gak ada sobek ya Pak? Gak ada. Oke, mesin gimana nih Pak? Mesin bagus. Kakinya? Bagus. Wah, siap lari nih ke rumah netizen nih. AC double, Morindo, Morse steering. PR pajak satu kali. Oke, ini talang-talang airnya juga masih cakep ya Pak ya? Masih bagus. Oke, pajak sekali berapaan Pak? Ini pajak hampir sama kayak ini ya, 1,3 ya. Okay. Enggak, 1,2 ini. Oke. Okay. 1,2. Platnya ini A ya, Bapak Ibu ya, pajaknya 1 jutaan aja. Betul. Gas Pak ya, ke berapa nih kenanya? Ini kita kandasin ya. Super Exit? 39,500. 39 gope, harga mandap. Nah. Tapi serius datang masih boleh kurang dikit ya. Yang penting serius. Asik, apalagi dua Rius dikasih ya Pak ya. Betul. Bungkus plus bonus. Nah, bensin. Kopi. Sampai jembol. Berangkat, hati-hati. Asam lambung. Oke, ada Kijang. Kijang tahun berapa nih? Ini Kijang SSX tahun 97. SSX 97. Diesel ya. Diesel 24 ya? 2,5. 25 cc-nya teman-teman. Platnya T Karawang. Ya. Kondisi? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Power steering. PR pajak satu kali. Berapa satu kali Pak pajak? Murah, pajaknya di bawah 1 juta dikit. Oh. Siap gas, jarang di Yakub motor ada Kijang diesel. Ya. Segera merapat, berapa Pak di gas nih harga? Kita kandasin. 48 juta bungkus. 48. Serius datang? 45 kayaknya. Kandas. Harga kandas 48. Kandas. Gampang dah. Yang penting dia datang serius. Cek fisiknya, ya nego sampai jadilah nanti tempat. Pak
ya, aku mah enak teman-teman. Iya. Plus bonus. Solar. Jangan bensin, solar. Atau mati mesin ya. Solar. Oke, okay. Dan ngopinya boleh sampai kembung ya. Hati-hati, asam lambung. Geser, masih ada ya. Pilihan. Ayahku ya. Kuda lagi. Ah, ini kuda super exit juga ya. Super exit tahun. Tahun 99. Oke, sama ya kayak yang tadi ya. Betul. Oke, pelatih A. Ya. Pajak gimana kalau pajak yang ini? Panjang. Panjang. Januari 25. Mantap. Siap gas sih kayaknya. Ya. Mesin sehat. Mesin kayaknya belum nyampe nih ya. Masih anget ya. Masih anget beneran dipegang juga. Daleman ori ya, Pak ya? Ya. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Berapa, Pak? Ini dikandasin 42 juta bungkus. 42 juta dapat super exit 99. Betul. Berangkat plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Nah, ini kayaknya baru nyampe juga nih, Pak Yaakob. Ya. Ada kijang. Ini kijang super long ya. Tahun? Tahun 96. 96. 18 ya Pak, CC? 18. Kondisi gimana nih Pak? Kondisi mesin bagus. AC dingin. Cakep. Power steering. Pajak juga panjang. Wah, ini mah tinggal gas ya Pak? Bulan 7, 2025. Udah ada, apa namanya? Tanduk belakangnya ya Pak ya, ganteng ya. Udah ada footstep. Glory. Mantep. Gas Pak, harganya yuk. Ini? Kita kandasin 35 juta. 35 juta? Terus datang, biarin kandas. Dia yang penting dia terus datang, nego di tempat. Masih boleh goyang. Goyang. Cakep, goya. Plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Berangkat. Ini Taruna ganteng juga nih. Nah, ini Taruna tipenya CSX ya. Tahun? Tahun 2000. 2000 manual, betul. 1600 cc. Ya. Dalaman ori ya Pak ya? Dalam ori. Mesin? Mesin bagus. AC-nya? AC dingin. Kalau dibawa ke puncak menggigil? Menggigil. Pakai jaket ya biar nggak masuk angin. Pajak panjang. Pajak panjang, plat A Mei tahun depan? Iya, 2025. Oke, panjang, panjang. Dan ini udah ganteng ya Pak ya? Ya. Body udah cat ulang ya Pak ya? Ya. Cakep teman-teman. Mm-hmm. Siap gas nih. Do. Berapa nih Pak? Ini kita buka harga. Ya 45 lah kita kandasin ya. Harga kandas 45. Kalau dia terus datang, ya nego-nego di tempat sampai jadi. Cakep. Plus bonus. Bensin. Berangkat. Kopi. Sampai kembung. Jangan lupa. Nasi Padang. Hati-hati. Asam lambung. Oke, dan masih ada lagi teman-teman di dalam. Oh, ini ya. Ada Innova. Nah, itu Innova tahun 85. 2005. Innova 2005, teman-teman. Tipenya yang? Tipenya tipe G. Bensin ya? Bensin. 2000 cc, plat B, daerah Tangerang, pajak. Pajaknya dua kali. Dua kali berapa Pak kalau 2005? Pajaknya ini hampir 2,5-an ini. Oke, masih di 2 jutaan, berarti berdiri 5 jutaan ya Pak ya? Ya. Kondisi Pak? Kondisi mesin bagus. AC-nya triple ya, sampai ujung. Wah, triple. Menggigil banget ya kayaknya nih, dibawa ke Bandung nih. Power steering. Oh, udah komplit juga ya? Komplit, komplit. Tipe G, ya. Siap gas, sudah Bapak Ibu. Sudah di-upgrade ya, di-upgrade. 2012 ya. Udah barong. Itunya ya, grillnya ya Pak ya. Udah barong. Cakep. Berapa dilepas Pak ya? Kita kandasin. Berapa Pak? 2005 tipe G? 82.500. 82 gope. Terus datang biarin lah, biar nego sampai jadi. Cakep. Bonus? Bensin. Boleh nggak Pak Drigen nih Pak? Rugi lah. Oke, jangan banyak-banyak ya. Iya, ya yang penting udah nyampe ke rumahnya. Nah, nasi Padang boleh ya? Nasi Padang boleh. Asik. Oke, dan sebelahnya Pak Yaakob? Itu Taruna tipenya CX. Tahun 2003. 2003. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Porindo, power steering. Udah komplit. Pajak juga hidup bulan apa? Mantap. 2004. Pajak hidup. Nah.
Kaskan harganya Pak Yaku? Itu kita kandasin, bakal Okta kita habisin 43 juta bungkus. Pajak hidup panjang. Pajak hidup. Gak ada PR ya, siap kerja. Ada, betul. Bungkus. 43 juta. Bonusnya yang banyak. Hah? BMC. Kopinya yang banyak. Jambi kembur. Asik. Dan pesennya hati-hati. Asam lambung. Oke, itu tadi stok terbaru di Yaku Motor. Dan kalau mau tukar tambah, tetap ya teman-teman. Semua merek ya, Pak ya? Ya. Oke, nanti langsung konsultasi aja sama Pak Yaakob. Betul. Terima kasih sebelumnya ya. Pak Yaakob waktunya. Dan diskon-diskonnya, harga spesialnya buat ya. Okta tercinta ya, netizen. Ya. Dan buat Bapak Ibu dimanapun kalian berada, sehat terus, rezeki nggak putus-putus, kebeli mobil impiannya. Bye-bye.